Sekelompok ibu-ibu yang merasa tertipu dengan arisan online beramai-ramai melapor ke pihak berwajib Polsek Duku Seti. Diduga kerugian akibat penipuan arisan online mencapai 500 juta rupiah. Sebelumnya, para korban sempat mendatangi dan menggelar aksi di depan rumah yang diduga sebagai pengelola arisan online di Desa Tegalombo, Jawa Tengah. Ibu-ibu yang tertipu arisan online rame-rame mendatangi rumah Widya Collection di Desa Tegal Ombo, Kecamatan Duku Seti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Aksi ini digelar karena pengelola arisan bernama Widya menghilang tanpa kejelasan sejak 22 Juni kemarin. Sementara keluarga Widya juga terkesan lepas tangan dengan persoalan tersebut. Arisan online yang dimulai sejak Januari 2019 ini lewat Facebook diikuti sekitar 200 orang lebih. Nilai setoran arisan ini juga bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp500.000 tergantung periode pengundian, per pekan atau per bulan. Ada arisan yang membawa ke ruang kami. Widya. Ada 200, kalau saya sendiri 28, kalau kisaran semua orang ini ada 500 kira-kira. 1 Januari 2019. Korban dugaan penipuan tidak hanya dari warga Kabupaten Pati saja, tetapi juga berasal dari Kudus, Jepara, Rembang, Semarang, Solo, bahkan ada yang dari Merauke. Kerugian bervariasi dari jutaan hingga 50 juta rupiah per orang. Aksi menuntut kejelasan di depan rumah pengelola ini pun terpaksa membuat pihak keamanan dari Polsek Duku Seti dan Koramil turun tangan, terlebih adanya aktivitas berkerumun di masa new normal COVID-19. Pihak keamanan akhirnya menyarankan para korban melaporkan kasus tersebut ke Polres Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Suharto, iNews melaporkan.